Guys, kali ini Mbak Sapi mau mainin lagi toilet tower defense-nya ya. Kalau kemarin Mbak Sapi udah cobain semua unit dari developer crate, mulai dari si Pool, Evan, sama Telantri. Nah, pada video kali ini guys, Mbak Sapi pengen cobain ngegacha drill support crate. Karena Mbak Sapi pengen dapetin yang unit Gatling-nya tuh guys. Kalau nggak salah namanya Sergeant Drillman ya. Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, langsung aja yuk. Mbak Sapi akan nyalain aja buat luck boosternya. Oke, kita nyalain agak banyak aja. Dan langsung aja kita coba gacha ya. Di sini Mbak Sapi cuma siapin ada 100-an gitu drill support crate-nya. Makanya semoga aja beruntung ya. Yuk, langsung aja kita buka guys. 8 support drill crate-nya nih ya. Oke. Okay. Dapat apa guys? Core. Yo! Guys! Wow. What? Percobaan pertama. Oh my god. Kita langsung dikasih mythic Gatling. Wow. Itu langsung dapat semua, guys. Iya dong, guys. Beneran. Kita langsung dikasih mythic-nya Cheese Drillman. Wow. Gatling-nya Sergeant Drillman. Oh my god. Ini langsung lengkap semua dong, guys. Langsung dapat semua di Bang Sapi, guys. Waduh. Wah guys, ini Mbak Sapi yang lagi beruntung atau memang gampang ya guys dapetinnya? Ya udahlah, langsung aja kita gacain lagi aja guys ya. Semuanya kita buka aja. Coba nih 8 crate kedua, apakah dapat lagi? Oke. Okay. Oh. What? Kita dapat Gatling kedua. Wow. Guys, yang bener guys. Coba-coba lagi guys, lagi-lagi. Oke, 8 crate yang ketiga, apakah dapat Gatling lagi? Oh enggak. Kali ini enggak dapat ya guys ya. Tapi guys, Mbak Sapi udah dikasih 2 Gatling loh. Oke, coba lagi guys ya. Coba kita lihat nih, 100-an crate bisa dapat berapa Gatling nih? What? Mythic Legend Gatling lagi. Guys, Mbak Sapi punya 3 Gatling. Oh my god. Lagi, coba. Ini seriusan guys. Kok gampang banget ya. Oke, gak dapet. Ya iya sih, ini emang presentasenya atau rate-nya itu 1% sih buat dapetin Gatling-nya ya guys ya. Tapi, masa iya segampang ini guys? Coba lagi guys. Oke, nah kalau ini nggak dapet nih, cuma dapet mythic ya. Wow. Tapi dapet 2 mythic-nya. Coba lagi ya guys ya, pokoknya coba kita habisin aja ya. Kira-kira kita bisa dapet berapa Gatling nih ya. Oke, sekarang nggak ada. Tapi mythic-nya kita dikasih 1, 2, 3, 4 mythic guys. Kalau mythic-nya itu 9%, jadi ya terhitung gampang lah ya. Coba guys, kita buka lagi. Apakah dapet Gatling lagi? Oke, tidak ada. Oke, it's okay. Tapi dapat 1 mythic ya. Kita lihat guys, pokoknya 100-an crate. Kira-kira kita dapat berapa Gatling guys? Coba guys, siapa yang sama kayak Bang Sapi, baru buka crate yang pertama langsung dapat Gatling guys. Coba komentar aja langsung di bawah ya guys ya. Wow, jujur Bang Sapi ini kaget pake banget ya guys. Kenapa bisa langsung dapat Gatling gini guys? Oke, waduh guys, ke belakang jadi agak bau nih guys. Cuma dapat legendarinya doang ya. Oke, it's okay. Kita masih ada banyak crate-nya. Ayo 8 crate berikutnya. Gatlika. Belum ada Gatling lagi. Tapi kita dapat 1 mythic. Ayo guys, buka lagi ya. Semoga bisa dapat 5 lah ya. Bisa dapat 5 Gatling sih. Wah, seneng banget nih Mbak Sapi guys. Oke, wah, kayaknya keberuntungan Mbak Sapi sudah habis kah? Cuma di awal-awal doang kah? Buka lagi. Ayo, please, Gatling. No, sepertinya keberuntungannya udah habis, guys. Kita dapat 3
Godly Sergeant Drillman ya guys ya. Wow. Menurut Mbak Sapi untuk 100-an crate ya guys ya. Ini 100-nya 100 kecil ya guys ya. Kalau nggak salah itu cuma 100, di bawah 110 lah. Kayaknya 105 gitu sih. Kalau mitiknya kita dapat, wow, mitiknya banyak banget guys. Dapat berapa nih? 11 mitik. Wow. Gimana guys menurut kalian nih gacha Bang Sapi nih guys? Yuk langsung aja kita cobain map drillnya. Oke, kita ke drill event dulu aja. Jangan lupa VIP rewardnya ini harus kita claim. Dan oh, ini yang easy kah? Yang hardnya, oh yang sebelah sini guys, namanya adalah Drill Forest ya. Ini pertama kalinya nih guys Mas Api cobain yang Drill World ini. Yuk langsung aja kita coba guys. Oke guys, kita sudah di dalam gamenya Drill World Forest ya ini ya. Oke, datangnya toiletnya dari sebelah, oh dari sini ya, dari sini ya. Oke. Berarti kita, kalau Sergeant Drillman ini kan nggak ngedamage ya, cuman unit booster. Kalau begitu kita harus nabung dulu deh guys. Kita langsung nyalain auto skipnya aja, karena kita langsung akan pasang korporal dulu. Waduh, korporal juga unit booster ya? What? Kalau gitu kita harus masang unit Titan Printerman langsung dong, karena unit yang lain mahal guys. Astaga, kesalahan kah ini? Salah bawa unit kah? Kita coba dulu aja guys ya. Coba dulu, semoga aja bisa. Oke, baru 400. Titan Printerman-nya mungkin kita coba taruh di sini. Nah, di sini kali ya. Kita coba defense di sini guys. Jadi Titan Printernya supaya dia tetap ngasih duit ke Bang Sapi, tapi dia juga bisa mukul-mukulin ya. Ayo auto skip. Skip. Nah, langsung aja coba kita tes taruh situ guys. Walaupun cooldownnya jelek banget sih, cooldownnya 2 ya guys. Nggak tahu nih kuat apa enggak guys. Yuk, cepat. No, toiletnya guys. Ya ampun. Ya, darahnya udah tinggal 300 lagi guys. Ayo 8 detik lagi guys. 8, 7, 6. Nah, jeleknya unit-unit printer ini ya guys, kita tergantung sama waktunya ini ya, bukan berdasarkan skipnya ini loh guys. Cuman ya udah, it's okay. Kita coba taruh lagi satu lagi. Oh iya, dan satu lagi kekurangannya dari unit printer ini ya guys, ini sekarang Titan Printerman katanya sih cuma bisa naro 2 ya guys ya. Kalau dulu kan bisa naro 5 tuh. Coba ya kita tes aja, apakah bisa naro 3 nih ya. Bang Sapi pengen tes. Tuh, nah ah, the limit is 2 guys. Ya ampun, udah gak bisa naro 5 guys, cuma bisa 2 ya. It's okay, ya udahlah kalau gitu kita langsung aja. Bang Sapi akan taro unit ini dulu guys. Bang Sapi pengen coba ya, Corporal Drillman-nya dia range-nya sampai berapa ini ya. Oh iya, dia unit booster. Mas Api lupa guys. Ya udah, kayaknya ya ampun, kalau ini unit booster ngapain Mas Api pakai ya? Harusnya langsung Sergeant Drillman aja deh. Nah, kita taruh aja Sergeant Drillman. Yo! Sergeant Drillman-nya nyerang, guys. What? Dia nyerang. Mas Api baru tahu, guys. Ya ampun. Kalau tahu nyerang sih, tahu gitu Mas Api pakai dari tadi ya. Yuk, upgrade aja. Ngomong-ngomong, damage-nya nggak kelihatan, guys. Si Sergeant Drillman-nya ya, serangan dia berapa, guys? Wah, wow, tapi ini udah level 2. Sepertinya kita harus pasang unit ini dulu aja, guys. Drill Woman dulu aja ya, supaya lebih aman dulu aja. Cuman ini nggak bisa ditaruh di sini, mungkin di sini aja deh ya. Boom! Nah, Drill Woman nih bos. Oke, Titan Printerman-nya harus kita upgrade nih guys. Tapi 6000 lagi, mahal banget. Yaudahlah, kita upgrade dulu buat Sergeant Drillman-nya lagi. Nice, mantap. Berikutnya Mas Abi pengen coba pasang si Cheese ya guys ya. Coba si Cheese-nya kita taruh sini. Yo! Cheese Drillman-nya. Wow, damage 20.000, cooldownnya tapi 2. Ya ampun, cooldownnya jelek banget guys. Ya sudah, kalau begitu kita bantu kasih Sergeant Drillman aja
supaya dia cooldownnya jadi lebih bagus ya. Tuh 1,9, tapi harus segera kita upgrade ya guys ya, Sergeant Drillman-nya. Coba kita upgrade lagi aja, upgrade lagi. Nice. Sekarang cooldownnya 1,6 nih. Nice. Jujur Mas Abi penasaran sih, si unit Gatli ini, Sergeant Drillman, damage-nya berapa guys? Soalnya dia nyerangin juga guys, tuh ya, pakai Gatling gun-nya ini ya. Sayang banget nggak ada tulisannya guys. Oke, kayaknya Drill Woman-nya kita jual aja. Mas Abi pengen pindahin agak ke depan aja guys. Nah, ke sebelah sini aja. Cakep! Let's go! Kita upgrade siapa dulu nih ya? Kayaknya ini dulu aja ya. Kita upgrade si Cheese-nya dulu. Upgrade lagi. Oh, cuma nyampe level 4 guys si Corporal Drillman-nya ya. Cooldown boost-nya minus 10%, range-nya 16, drill damage multiplier-nya 15-15 ya. Yaudah, sekarang kita nabung dulu aja karena Mas Abi pengen upgrade-in Titan Printerman-nya dulu guys. Ini butuh 6.000 ya. Soalnya kalau nggak kita upgrade ini dapat duitnya dikit terus guys. Cuma 500 doang dari tadi. Jadi ya udahlah, kita nabung dulu aja ya guys. Oke, upgrade lagi. Ya ampun guys, ini sih kayaknya berat banget deh Titan Printerman-nya. Supaya bisa level maksimal ya guys. Ya Bang Sapi jadi mikir kayaknya mendingan kita pakai Santa TV nggak sih, kalau kita pengen mainnya full auto skip gini ya guys. Kalau menurut kalian gimana? Coba komentar aja di bawah guys. Yuk kita langsung upgrade-in aja. Coba Sergeant Drillman dulu lagi. Yo! Level maksimal guys. Udah level 5. Damage boost-nya yaudah yang ini nggak usah kita lihat dulu. Ini ya, karena kita pakai semua unit drill, jadi kita ngeboosting damage 25 sama cooldown-nya 25 guys. Tuh, ya kan? 25-25 ya. Ini bisa jadi solusi. Kalau kalian belum punya di JTV, kalian bisa pakai Sergeant Drillman ini. Cuman unit-unit yang kalian bawa harus unit-unit drill semua ya guys ya. Wah, menarik nih ya. Dan si Cheese-nya juga belum di-upgrade dari tadi. Oke, level 2. What? Wow. Level 2 damage 62.500. Wow. Oke, upgrade guys. Oke, level 3-nya 75.000. Wow. Oh, cheese-nya warnanya berubah ya guys ya. Sekarang jadi warna kayak gitu. Apa emang dari level 1 warnanya kayak gitu ya? Aduh, Bang Sapi nggak merhatiin guys. Coba ya, kita nabung lagi aja. Kita perlu 9.000 buat upgrade si Cheese Drillman-nya nih guys. Oke, udah ada 10.000. Upgrade. Nah, level 4, level maksimal. Damage-nya 100.000. Ini karena efek ada booster dari Sergeant Drillman ya guys ya. Nah, cooldown-nya 0,75. Wah, jadi overpower gini guys si Cheese Drillman-nya ya. Wah, ini bener-bener guys Cheese Drillman-nya ini. Badannya badan keju, tapi dia kepalanya drill yang kayak tikus gitu loh guys. Tuh ya, ada kumisnya guys. Wow, ini jadi mantep nih guys si Cheese Drillman-nya nih ya. Oke, sekarang kita upgrade-in buat Drill Woman-nya. Cuman perlu 15.000 guys. Ya udahlah, kita nabung dulu aja ya. Oke, udah punya 15.000, langsung aja kita upgrade. Wow, ternyata belum level maksimal. Ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya Mas Abi pakai Drill Woman ya guys ya. Tuh. Yo, keren juga dia guys. Tuh. Wow. Udah ngelemparin drill-drillnya, bornya. Sama dia nembak-nembak juga tuh guys. Ayo dikit lagi 25.000 bagi duit. Oke, nice guys, kita udah punya duitnya. Upgrade. Wow. Oke, nah level maksimal. Damage-nya 34.375, range-nya 60, lumayan gede ya guys ya. Cooldown-nya 0,19. Wow, mantap nih. Karena efek dari Sergeant Drillman unit Gatli kita ya guys ya. Jadi gimana guys, menurut kalian unit Gatli terbaru ini Sergeant Drillman? Kalau menurut Bang Sapi ini kayaknya worth it banget buat kalian dapetin ya. Secara harganya juga sekarang kayaknya udah nggak terlalu mahal. Kayak belasan ribu gitu kalian udah bisa dapet gitu guys. Apalagi dengan ngegacanya cukup gampang loh guys. Coba guys kita lihat ya. Kita intip bosnya manakah. Yo, ternyata bosnya mirip kayak di event yang map yang clock ya. Kalau nggak salah ya guys ya.
yaitu magnet titan toilet. Ya, jujur Bang Sapi agak kecewa dikit sih. Harusnya ditambahin bos baru aja gitu ya, kayaknya lebih seru guys. Yo, glitch toiletnya. Oh, tidak bisa lewat. Dan kita tambahin unit lagi nih guys. Tambahin aja cheese-nya kali ya. Nah, upgrade. Ini kayaknya titan printernya kita jual aja, udah nggak kepake. Upgrade aja si cheese-nya guys. Oke. Nah, darahnya sih tebel banget ya magnet titan toilet ini. Tapi ini deres juga loh guys. Berkurangnya guys darahnya tuh ya. Udah setengah darah. Let's go. Seperempat darah. 3, 2, dan 1. Let's go. Kita berhasil menangin Drill World mode hardnya ya guys. Pakai semua unit dari Drill Support Crate guys. Oke deh guys, paling videonya sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di like, komentar di bawah, dan di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.